Menteri Pendidikan Nadiem Makarim mulai mengusulkan kebijakan belajar tatap muka yang akan kembali dilaksanakan awal tahun depan. Wakil Gubernur DKI Jakarta Riza Patria merespon sudah meminta Dinas Kesehatan untuk mempersiapkan fasilitas sarana terkait dimungkinkannya kegiatan belajar tatap muka. Namun hingga saat ini Pemprov DKI belum membuka kelas tatap muka dan masih akan melihat beberapa bulan ke depan mengenai fakta data penyebaran COVID-19 di Jakarta. Selain persiapan fasilitas protokol kesehatan, kesiapan siswa dan wali murid menjadi pertimbangan. Nanti pada waktunya kita akan umumkan. Paling tidak yang bisa kami sampaikan tentu ada tahapannya, mulai dari yang paling tinggi jenjangnya, seperti kuliah, mungkin SMA, SMK, dan seterusnya, secara bertahap jenjangnya. Dan dibagi nanti ada protokol COVID-nya. Tapi sekali lagi itu belum bisa kita umumkan, belum bisa kami pastikan terkait 2021, sangat bergantung pada situasi, kondisi, fakta, dan data, dan semuanya. Nantinya jenjang sekolah pendidikan paling tinggi akan didahulukan untuk sekolah tatap muka kembali. Namun, Pemprov DKI Jakarta belum memastikan terkait sekolah tatap muka yang akan kembali dimulai pada awal tahun depan.